Baby bus. Aku arkeolog Kiki. Aku Quacky. Selamat datang di Museum Dinosaurus Baby Bus. Ayo kita cari tahu. Yeay. Oh tidak. Wah, model dinosaurus patah. Jangan khawatir, ayo kita perbaiki bersama-sama. Aku tidak tahu model aslinya seperti apa. Biar kulihat. Aku punya ide. Ayo kita pergi ke dunia dinosaurus dan kita cari tahu. Hebat, mari kita jelajahi dunia dinosaurus. Wah, besar sekali. Apa ini? Ini adalah dinosaurus. Dinosaurus adalah makhluk yang hidup dahulu kala, bahkan jauh sebelum manusia muncul di bumi. Ada banyak jenis dinosaurus, beberapa cukup besar dan lainnya cukup kecil. Dinosaurus terlihat luar biasa. Aku ingin memberi makan dinosaurus di kebun binatang. Dinosaurus sudah lama sekali punah dan yang tersisa hanyalah fosil dinosaurus. Lalu di mana aku dapat pergi melihat fosil dinosaurus? Tahukah kamu di mana kamu dapat menemukan fosil dinosaurus? A. Akuarium. B. Museum. C. Taman kanak-kanak. Itu benar. Kamu benar. Para ilmuwan menggali fosil dinosaurus dan menyatukannya kembali agar kamu dapat melihat dinosaurus di museum. Menggali fosil sepertinya menyenangkan. Aku mencobanya. Tidak masalah. Ayo kita gali fosil dinosaurus. Pecahkan bebatuan untuk melihat yang ada di bawahnya. Satukan fosil dinosaurus untuk melihat seperti apakah dinosaurus itu. Cobalah. Menakjubkan, aku telah menyatukan dinosaurus. Aku sekarang sudah mengerti. Model dinosaurus telah diperbaiki. Quacky, bagus. Quack, quack, quack. Berikutnya, mari kita jelajahi dunia dinosaurus. Belajar tentang dinosaurus dan jelajahi misteri mereka. Kalau begitu, ayo kita perbaiki model dinosaurus yang lainnya. Kamu benar, ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Suara itu menyeramkan. Wah, dinosaurus yang sangat perkasa. Ayo kita cari tahu namanya. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Kaki belakang kuat. Tungkai depan pendek. Badan kuat. Gigi tajam. Tyrannosaurus Rex.
Tyrannosaurus Rex hidup lebih dari 60 juta tahun yang silam selama periode Kretaseus. Dia adalah penguasa dinosaurus. Ini Tyrannosaurus Rex. Tahukah kamu, Tyrannosaurus Rex memiliki struktur tubuh spesial. Tyrannosaurus Rex panjangnya 13 meter. Dia berjalan dengan kaki belakangnya yang kuat. Namun, tungkai depannya sangat pendek dan tiap-tiap tungkai hanya memiliki 2 jari. Tyrannosaurus Rex lucu sekali dan aku ingin memberinya makan. Tahukah kamu apa yang suka dimakan oleh Tyrannosaurus Rex? A. Sayuran. B. Daging. C. Ikan. Itu benar, kamu benar. Tyrannosaurus Rex adalah karnivora buas. Dia suka makan daging, jadi dia memangsa dinosaurus lainnya. Tyrannosaurus Rex memiliki kekuatan gigitan paling kuat di dunia dan dapat mematahkan tulang dinosaurus lainnya dengan mudah. Wah! Quacky, apakah kamu ingin mencari tahu bagaimana kuatnya Tyrannosaurus Rex? Ya, ya. Anak-anak, ayo kita coba. Tarik barang-barang ke Tyrannosaurus Rex dan lihat apakah dia dapat mematahkannya. Daging bukanlah masalah untuk Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex telah meremukkan tulang besar dengan mudah. Batang itu dikunyahnya. Wow, batu besar hanya sepotong kue untuk Tyrannosaurus. Lihat, Tyrannosaurus Rex memiliki kekuatan gigitan hingga 10 ton. Dia bahkan dapat meremukkan mobil. Quacky, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Tyrannosaurus Rex memiliki tungkai depan yang sangat pendek. Dia suka makan daging. Dan dia memiliki gigi yang tajam. Kamu benar. Ayo kita lanjutkan. Ayo kita perbaiki model dinosaurus. Quack. Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu tempat Tyrannosaurus Rex bersembunyi. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Teruslah membalikkan kartu hingga kamu menemukan pasangan yang cocok. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex mempunyai gigi yang tajam. Tyrannosaurus Rex memiliki tungkai depan yang pendek. Tyrannosaurus Rex memiliki kaki belakang yang kuat. Kamu telah menyelesaikan kursus, kerja yang bagus. Aku jatuh ke bebatuan. Ini bukan batu. Lihat Kiki, dinosaurus ini memiliki 3 tanduk di kepalanya. Ayo kita cari tahu namanya. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Kaki belakang kuat, tungkai depan kuat,
dan baju perang kuat di tubuhnya. Dia memiliki 3 tanduk di kepalanya. Triceratops. Triceratops hidup selama periode Cretaceous. Ini adalah dinosaurus herbivora yang besar. Saya mengerti, itulah sebabnya dia disebut Triceratops. Kamu benar, Quacky, mengesankan. Hehe, Triceratops adalah dinosaurus herbivora yang besar. Dia bisa memiliki berat 8 ton. 8 ton? Aku tidak tahu apakah ada orang dengan berat bertonton. Apakah ini berat? Tahukah kamu apakah yang seberat Triceratops yang memiliki berat 8 ton? A. 2 bebek. B. 2 orang dewasa. C. 2 gajah. Itu benar, kamu benar. Ayo kita cari tahu seberapa berat dia. Ini adalah 2 bebek. Ini adalah 2 orang. Ini adalah 2 gajah. Lihat, Triceratops sebesar 2 gajah. Triceratops sangat berat. Triceratops sangatlah kuat. Dia dapat menjatuhkan dinosaurus lainnya. Ayo kita cari tahu. Oh, tidak. Dinosaurus nakal itu mengganggu bayi Triceratops. Tempatkan ibu Triceratops di sekitar bayi-bayi itu untuk melindungi mereka. Triceratops adalah binatang sosial. Ibu Triceratops dapat melindungi bayi-bayi dengan membentuk rintangan di sekitarnya. Ayo kita kalahkan dinosaurus nakal itu. Triceratops dapat mengusir dinosaurus lainnya dengan tanduknya yang sangat tajam. Terus bersemangat, ayo kita usir dinosaurus nakal lainnya. Triceratops telah mengalahkan dinosaurus nakal itu. Quacky, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Triceratops berat. Dia memiliki 3 tanduk di kepalanya. Dan Triceratops mengusir musuh-musuhnya dengan tanduknya. Kamu benar. Ayo kita lanjutkan. Ayo kita perbaiki model dinosaurus. Quack, quack, quack. Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita sambungkan untuk melihat apa yang dapat kita gambar. Triceratops. Mari kita cari tahu anggota tubuh Triceratops. Badan. Kepala. Anggota tubuh Triceratops. Ayo kita cari tahu apakah perbedaan di antara 2 gambar ini. Triceratops memiliki anggota tubuh yang kuat. Triceratops memiliki baju perang tebal di punggungnya. Triceratops memiliki 3 tanduk di kepalanya. Kamu telah menyelesaikan kursus. Kerja yang bagus. Kaki-kaki itu besar sekali. Quacky, tahukah kamu binatang apakah ini? Kurasa ini dinosaurus berleher panjang. Apakah Quacky menjawabnya dengan benar? Ayo kita cari tahu. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Aktifkan.
Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Tubuh sebesar gunung, leher panjang, tungkai depan yang kuat, kaki belakang kuat. Brachiosaurus. Brachiosaurus hidup 150 juta tahun yang silam selama periode Jurassic. Ini adalah dinosaurus herbivora yang sangat besar. Sangat besar? Seberapa besar? Brachiosaurus panjangnya 25 meter dan tingginya 15 meter. 15 meter? Apakah itu panjang? Apakah kamu tahu apakah yang setinggi Brachiosaurus dengan ketinggian 15 meter? A. Orang. B. Bus. C. Bangunan 4 lantai. Itu benar, kamu benar. Ayo kita cari tahu seberapa tinggi Brachiosaurus itu. Ini adalah Brachiosaurus. Ini adalah bangunan 4 lantai. Ini adalah sebuah bus. Ini adalah orang. Wow, Brachiosaurus tinggi sekali. Seperti yang bisa kamu lihat, Brachiosaurus bagaikan gunung dibandingkan manusia. Dia dapat memanjangkan lehernya agar dapat makan dedaunan di pohon dengan mudah. Tahukah kamu, Brachiosaurus menelan makanan tanpa mengunyahnya? Kunyah makanan sebelum menelannya. Akankah Brachiosaurus mengalami sakit perut dengan menelan makanan secara langsung? Tapi jangan khawatir, dia memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan manusia. Dia dapat memakan bebatuan untuk membantu mencerna makanan. Bebatuan? Betul, mari kita lihat caranya mencerna makanan. Tarik bebatuan dan bantu Brachiosaurus menggiling dedaunan di perutnya. Bebatuan yang ditelan oleh Brachiosaurus disebut gastrolit atau bebatuan perut. Bebatuan itu dapat membantu menggiling dan mencerna makanan. Dinosaurus telah mencerna makanan. Terima kasih. Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Brachiosaurus cukup tinggi. Dia mempunyai leher yang panjang. Dan dia dapat memakan bebatuan untuk membantu mencerna makanan. Kamu benar. Ayo kita lanjutkan. Ayo kita perbaiki model dinosaurus. Kuek, kuek, kuek. Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu tempat Brachiosaurus bersembunyi. Brachiosaurus. 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 Brachiosaurus suka makan apa? Kamu benar, Brachiosaurus suka makan rumput. Brachiosaurus memiliki jambul di kepalanya. Brachiosaurus memiliki punggung yang miring. Brachiosaurus memiliki tungkai depan yang kuat. Kerja yang bagus. Mari belajar lebih banyak tentang dinosaurus.